Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih terjadi hingga malam ini. Petugas memadamkan api dengan alat seadanya. Api terus membakar lahan dan semak belukar di Jalan Mahir Mahar, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Upaya petugas memadamkan api, kendala sulitnya mendapatkan sumber air dan kencangnya tiupan angin. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah memadamkan api dengan alat seadanya. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki petugas. Dampak dari kebakaran hutan ini menyebabkan kota Palangkaraya diselimuti kabut asap baik pagi, siang hingga malam hari. Warga yang beraktivitas diwajibkan menggunakan masker di luar rumah. Dengan manual. Untuk kondisi air gimana, Mas? Sangat sulit, tidak ada. Terus kendala di lapangan? Api rembetan, sangat cepat menyebar.